Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yudi di channel. Pada malam ini kebetulan admin baru pulang dari rumah mertua di Bogor. Nah ini lewat Pondok Pinang, jadi sekalian aja admin mampir untuk meliput ini ya, nomor-nomor telepon yang ada di agen di terminal Pondok Pinang. Sesuai dengan hasil voting kemarin, admin kemarin itu voting 5 terminal kalau nggak salah ya, itu Poris, Pondok Pinang, terus Lembang, sama Kampung Rambutan, sama lagi satu lagi itu Pasar Jumat. Nah sekarang untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja lihat nomor agen dari yang pertama ya, di sebelah kanan ini. Itu sekarang itu sekitar, oh ya sekarang itu sekitar jam 10:30 ya. Ini jadi udah sepi banget. Udah enggak ada lagi bis masuk kecuali nanti bis dari timur. Biasanya juragan 99 itu yang double decker masuk ke jam 9:30 lah. Kalau enggak jam 10-an dari timur. Oke, kita langsung aja lihat nomor telepon agen-agen yang ada di sini. Ini informasi buat teman-teman yang kemarin sesuai request. Kita mulai dari sebelah kanan. Ya, ini yang di bagian paling kanan ini ada Kalingga Jaya ya. Untuk Kalingga Jaya ini dia melayani kelas suite kelas eksekutif dan super eksekutif. Untuk nomor teleponnya sendiri itu di 0831037955 dengan Ibu Haji atau Mas Heri di 0821449696. Lalu di bawahnya itu ada Gapura Ning Rahayu. Dia melayani kelas patas ya, seat 22. Itu pagi sekitar jam 06.30 bisa udah standby. Di nomor WhatsApp-nya 0813-1142-1909. Lalu di bagian bawah ini ada Epastar. Epastar ini tujuan Palembang dan juga Padang ya. Kelasnya dia Royal Class, eksekutif 30 seat. Ada Trontonnya juga loh. Dia Trontonnya Scania K410. Nah, itu nomor WhatsApp-nya di 0813-1037-9555. Ini masih jadi satu loket ya, masih jadi satu loket dengan Gapura Ning Rahayu dan juga Kalingga Jaya. Oke, sekarang kita beralih ke sebelah kiri. Ini ada agennya Lorena, di Lorena Karina ya, tujuan Madura, Malang, Surabaya dan juga Denpasar. Di nomornya 0818-0817-0866. Ini nomornya banyak banget, jadi kalian bisa catat ya. Lalu di bagian bawahnya ini masih sama. Tadinya tuh di sebelah sini tuh agennya Pandawa, sekarang udah misah dia. Nanti kita liput ya, ada di luar terminal, di luar terminal Pondok Pinang. Kita bergeser. Nah ini ada agen Poharyanto. Jadi Poharyanto itu selain di dalam terminal Pondok Pinang, juga ada di bagian luar terminal Pondok Pinang. Itu ada di dua ruko dari sebelah kanannya terminal Pondok Pinang. Nah ini dia nomor WhatsApp-nya di 0812-1344-2632 dan 0877-4830-627. Tujuannya Jakarta, Semarang, Kudus, Jepara, Pati, Tayu. Paling jauh itu Madura, oh ya Malang, Magetan, Madiun, dan juga Jombang. Nah ini dia loketnya ya. Untuk kelasnya dia eksekutif. Lalu kita beralih ke sebelahnya. Ini ada PO Nusantara ya. Di sini juga ada agen Nusantara dengan nomor lambung 0812. Nomor lambung, nomor teleponnya 0812 1070-9499. Nah itu ada 3 ya, silakan dicatat. Selanjutnya di bawah ini ada Garuda Mas. Nah itu ada nomornya ya,
di 0812 1070 1999. Itu ada 3, silakan dicatat. Garuda Mas ini dia melayani kelas eksekutif dan juga VIP ya. Tujuannya itu antara lain dari Gemolong, Purwodadi, Cepu, Madiun, Sragen. Nah, itu. Angkatan pagi dan juga angkatan sore. Nah, ini dia. Selanjutnya ini ada KM Trans. Ini spesialis lintas Surabaya ya. Kelasnya eksekutif angkatan pagi dan juga angkatan sore juga ada. Nah, itu KM Trans. Bagian bawahnya itu ada laju prima dengan nomornya. Nah, ini jadi satu loket ya. Mungkin nanti bisa hubungi ke agen kencana juga. Nah, ini agen kencana di 0877 8577 0698. Ini di loket 5. Jadi satu dengan Muni Jaya dan juga laju prima dan juga Lion Trans. Nah, ini laju prima. Laju prima sendiri juga melayani tujuan ke Sumatera ya. Oke. Nah, untuk Muni Jaya ini agak berbeda nomornya ya. Di 0858 9064 9791. Dan sekarang kita beralih ke bagian sebelahnya. Nah, ini Juragan 99 ya. Nah, untuk Juragan 99 sendiri itu dia melayani pemberangkatan pagi dan juga sore hari. Untuk paginya itu dia double decker, sedangkan yang sore itu sleeper ya, dan juga private class. Nah, untuk Juragan 99 itu dia nomornya ya. 0813 9499, 0813 3444 9499, dan 0823 2411 884. Ini admin pernah naik, silakan lihat di koleksi video admin ya, di trip report dari Malang menuju ke Jakarta. Selanjutnya ini ada PO Sahala di 0823 2411 884 dan 0852149230809. Untuk Sahala sendiri dia melayani tiga kelas ya, super eksekutif, eksekutif 26 seat dan juga suite class. Tujuannya Jakarta, Semarang, Kudus, Jepara, Pati, Sukolilo dan juga Rembang serta Kelasem. Nah, ini Gunung Harta di agen sebelahnya dari Sahala di loket nomor 7. Jadi loketnya itu kita absennya dari sebelah kanan ya, dekat toilet. Oke, kita lanjut lagi ke Gunung Harta. Untuk Gunung Harta di loket nomor 7 ini nomor handphonenya sekarang 0857 357 10180. Nah, tuh di 0813 1137 2200. Nah, ini dia loket 07 spesialis Gunung Harta. Untuk Gunung Harta, nah itu dia tujuannya. Kelasnya dia macam-macam ya. Kelasnya tuh dari eksekutif Green Platinum Class, lalu ada Green Luxury Class, double decker maupun yang non double decker juga ada. Oke, kita ke sebelahnya lagi. Ini ada PO Berlian Jaya. Ini dia PO baru yang mengakuisisi PPJ. Dulu admin pernah naik waktu masih PPJ julukan. Sekarang sudah beralih ke Berlian Jaya. Untuk tujuannya dia ke Jakarta, Semarang, Kudus, Jepara. Ya, di situ di bawahnya itu sampai ke Bojonegoro. Untuk nomor WhatsApp-nya di 0812 8642 5140. Lalu kita beralih ke bagian atas. Nah, ini ada Adibus. Adibus ini melayani tujuan ke Jogja ya. Nah, itu dia Jogja dengan nomor WhatsApp-nya 0855 1977 7 4 kali 3 atau 0812 4999 8175. Adibus ini VIP dan eksekutif class ya, dari pariwisata. Nah, ini dia ada base premium dengan tujuan Jakarta Kalimantan. Ini via Banjar ya, Majenang, Ciamis. Base premium nih kelasnya VIP. Di nomornya ini ya, 0813 96 8064. Ini di loket nomor 8. Kita beralih ke bagian sebelah kiri lagi. Ini ada PO Ramayana. Ini tujuan spesialis tujuan Jogja ya. Lalu juga kita di sini juga ada tujuan ke Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Lampung. Untuk Ramayana sendiri ini dia melayani kelas AC atas, VIP dan eksekutif.
di loket 9 ya. Untuk nomor WhatsApp-nya itu di 0812-9719-0365. Itu ada 3, silakan kalian catat ya. Lalu ke bagian bawah ini ada Sandoro Satria Mas. Ini tujuannya ke dari tujuan ke Jogja hingga ke Ponorogo. Untuk loketnya di J1 ya, sama Ramayana. Jadi kalian bisa hubungi ke agen Ramayana kalau mau naik ke Sindoro Satu ya Mas. Oke, kita bergeser. Nah, ini ada pemain baru dari KG Trans. Ini tujuan Jakarta, Surabaya, Denpasar ya. Eksekutif. Nomor WhatsApp-nya di 0812-1187-5560. Lalu di bagian bawah ini ada PO Jaya juga ya. PO Jaya di sama ini jadi satu dengan KG Trans. Tujuannya ke Ponorogo cuma untuk PO Jaya. Silakan di save ya. Kita beralih ke sebelahnya lagi. Ini ada Surya Trans. Maaf ya, ini berhubung udah malam jadi lampunya udah dimatiin. Lampunya sudah dimatikan tapi masih kelihatan kan. Nah, ini Surya Trans tujuannya ke Blitar ya, via Madiun Mas Pati. Di nomor teleponnya 08211 4333769 atau 0896 010328 69. Kita beralih ke bagian atas. Di sini ada Adi Prima. Adi Prima ini dia melayani tujuan ke Sumatera ya, bisa kalian sendiri tujuannya Raja Basa, Kota Bumi, Kemuning, lalu juga ada lintas barat, lintas timur, banyak banget nih, sampai Jambi, Palembang. Di nomornya 0812 1187 5560. Spesialis jalur Sumatera untuk Adi Prima. Oke, kita berlanjut ke PO TVD. Sini di tujuannya Jakarta Jogja via selatan ya, tapi keluarnya kalau nggak salah Selawi, kita Selawi. Untuk kelasnya dia ada 2, Golden Class dan VIP Class. Nah, untuk TVD ini juga dia melayani shuttle ya, jadi kalian yang mau ke Jogja ke kota-kota itu nanti ditransit di shuttle-nya di Ambarawatawang. Oke, langsung aja kita ke nomor WhatsApp-nya di 0812-8018-6855. Ke bagian bawah. Nah, ini ada 27 Trans ya. Ini 27 Trans yang admin pernah naik tapi admin belum bikin trip reportnya, waktu itu hanya foto-foto aja. Ini recommended banget. Ini untuk kelasnya dia eksekutif dan juga presiden kelas. Sekarang tuh yang terbarunya itu yang 1836 ya, sama Hino RM. Nih, nomor WhatsApp-nya di 0812 8018 6855. Jakarta Surabaya. Bagian bawahnya ini ada Putra Pelangi ya, ini spesialis pemain Sumatera juga. Untuk kelasnya VIP Toilet, Asep Patas dan Eksekutif. Di nomornya, call centernya di 0878-8509-3116 atau di 0813 ya, 8050-8599. Yuk, sekarang kita bergeser lagi ke sebelah. Selanjutnya ini ada agen Palangan Cana, ini tujuannya sampai Denpasar ya. Jakarta, Madura, Surabaya, Malang, Denpasar, Banyuwangi, lengkap lah pokoknya. Tuh bisa kalian lihat sendiri ya. Enggak perlu di-absen lagi. Ini di nomor WhatsApp-nya 0813-1576-5940 atau di 0877-8707-5211. Ini Palangan Cana itu pemain legend. Dulu ada Lorena, Karina, Palangan Cana, Kramajati. Nah, ini dia nih tiga besar lah ibaratnya dulu sekitar tahun 90-80. Nah, ini dia. Oke. Di sebelahnya Palangan Cana ini ada agennya Rosalia Indah. Nah, ini Rosalia Indah ini pemberangkatannya pagi, siang dan juga malam ya. Malam itu Solo dan juga Jogja. Sini juga main tujuan ke Jember dan juga Malang. Nah, itu nomor WhatsApp-nya di 0818 8512 87 atau 0812 8206 404. Lalu ini juga mainin ke tujuan ke Palembang ya, ini rute baru
ini sama nomornya, silakan di save. Ya, kira-kira seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian sebelahnya. Ya, di bagian sebelahnya loket Rosalia Indah, di loket nomor 14 ini ada loketnya Bejiu dan juga Agung Sejati. Ini Agung Sejati pemain baru ya, belum lama dia ngeluarin suite class-nya, cakep banget. Selain suite class juga dia ada double decker. Nah, ini nomor WhatsApp-nya 0813-8470-4977. Tujuannya itu dia ke Wonogiri dan juga Batu Retno. Lalu di bagian atas ini ada Bejiu. Bejiu ini satu loket dengan Agung Sejati. Bejiu itu tujuannya ke Semarang, Kudus, Jepara. Paling jauh itu dia Bojonegoro. Lalu ada, nggak ada Bojonegoro ya. Ternyata paling jauh itu Cepu. Jadi satu, kalian bisa WhatsApp di loketnya Agung Sejati di loket nomor 15. Nah, ini jadi satu. Oke, kita beralih ke sebelahnya lagi. Ini di sini ada area Prima. Maaf ya, udah agak gelap. Ini area Prima, ini pemain Sumatera. Tujuannya paling jauh itu ke Palembang. Toplesnya eksekutif. Dan juga di bawahnya ini ada Simpatistar. Ini sampai ke Banda Aceh ya. Medan, Banda Aceh. Dia untuk nomor loketnya di loket 16. Jadi satu dengan BKL. BKL ini pemain Palembang juga. Startnya dari Bandung. Nih. Di 0813-8050-8595 atau 0878-8509-3116. Langsung aja ke loket 16 kalau kalian mau naik Simpatistar, area Prima atau BKL. Oh ya, ini juga satu juga dengan PT Rona Indah, ini pemain baru. Tujuannya ke Muara Enim ya. Di 0813-8050-8599. Ini juga ada madu kismo, tapi ada bangku. Coba kita pindahin dulu sebentar. Nah, itu dia. Di nomornya 0813-8050-8599 untuk madu kismo ya. Ini jadi satu loket dengan area Prima, Simpatistar, BKL, dan Rona Indah. Oke, kita beralih ke sebelahnya. Nah, ini di sini ada loket 17. Ini loketnya Palala ya. Ini Palala nih, pemain baru juga, tapi fasilitasnya jor-joran nih. Dengan tujuan ke Bukit Tinggi, Padang, Payakumbuh. Nah, ini dia unit-unitnya terbaru semua. Kebanyakan tuh single glass, pokoknya cakep banget lah. Recommended panorama kelas tuh, bisa kalian sendiri di nomornya ini langsung ya. 0812-1934-0676 atau 0812-1392-2427 di loket 17. Ini jadi satu dengan loketnya Gunung Mulia ya. Gunung Mulia tujuannya ke Semarang, Solo, Wonogiri, Purwantoro. Kelasnya dia eksekutif maupun VIP. Lalu ini ada Kupu-Kupu Ayu, ini pemain baru tujuan ke Purwokerto, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara. Kelasnya VIP ya. Ini baru buka jalur ke Pondok Pinang. Sebelumnya itu Poris Kaidres Grogol. Di nomornya 0812-1934-0676 atau 0812-1392-2427. Ini recommended juga, Kupu-Kupu Ayu, silakan dicoba. Nah, ini Gunung Mulia ya. Ini jadi satu dengan Minanga Express. Itu Gunung Mulia, itu dia nomor agennya di 0812-1934-0676. Nah, ini di loket 17. Oke, kita bergeser ke sebelah kiri. Ini ada loket yang maju lancar di loket 18. Nah, ini dia maju lancar, kelasnya ada 3 kelas ya. Atas, VIP, dan eksekutif kelas. Dengan tujuan Jakarta, Jogja, Wonosari, Semin, Magelang. Ini dia nih, di nomor loketnya 0823-1075-9715 atau di 0813-1003-1307. Lalu ini ada Tiara Mas, pemain sampai Lombok Bima, pemain terjauh ya. Kelasnya eksekutif di 0813-1003-1307. Ya, ini sama ya, maju lancar. Ini nomor WhatsAppnya 0878-8912-6443. Kalau misalnya kalian nggak bisa hubungi yang di atas, silakan coba hubungi nomor yang di bawah ini ya. Oke, kita beralih lagi. Di sini ada agennya PO Raya.
nih, dia salah satu pemain legendnya dari Solo ya, dengan kelasnya super top dan juga executive plus. Di unit-unit lama juga masih bagus, tapi sekarang udah beberapa upgrade jadi 1626 ya, yang sudah dilengkapi dengan air suspension. Untuk nomor kontak personnya banyak banget, bisa admin zoom dulu. Nah, ini ada Poris ban besar kali terus. Nah, silakan dilihat ya, kalau kalian dari tempat kalian itu lebih dekat di mana. Nah, ini ada agen juga Karanganyar, 50 Solo, lengkap banget di sini adminnya nih. Apa agennya? Sedangkan untuk nomornya agennya Pondok Pinang, nah ini dia di 0851 000 8299 atau di 0818 694 095. Ya, ini dia, lengkap banget ya. Silakan kalau ke 19 kalau kalian mau naik PO Raya. Oke, kita beralih lagi ke bagian sebelah kiri lagi. Ya, selanjutnya di sini ada NPM. Ini NPM sekarang sudah semakin sini makin membaik ya untuk pelayanannya. Ini dia baru meluncurkan dengan julukan Sultan Class, dengan leg rest total seat yang lebih sedikit 30 seat. Lintas timur. Nah, ini dia tujuannya ke Padang, Bukit Tinggi. Pokoknya ini juga recommended ya. Ini pemain lama NPM, naikilah perusahaan Minang 30 seat. Untuk nomor WhatsApp-nya di 0812 7719 7101, atau dengan Mbak Ira 0813 8959 0559. Nah, ini dia bagian fasilitasnya ya. Antivirus, cakep. Di loket nomor 20. Lalu ini juga masih sama nih, Kalingga Jaya. Ini sama seperti yang tadi di sebelah sana ya. Ya, di sebelah sana. Di sini juga ada agen Kalingga Jaya. Nah, ini dia nomornya ya. Silakan dicatat. Di 0818 0636 1651. Oke, kita beralih ke sebelahnya. Nah, ini ada pemain Purwokerto Wonosobo. Ini seperti kupu-kupu ayu ya, cuma bedanya dia eksekutif tanpa leg rest, tapi sudah free makan. Tujuannya Bumi Ayu, Kebumen, Purwokerto, dan juga Wonosobo, Purwokerto. Ini banyak nih jurusan, silakan kalian absen ya. Untuk nomor loket WhatsApp-nya di 0823 8441 7286 atau di 0819 326 8918. Jadi kalau misalnya ada penumpang di sini, bisa masuk ke sini, kalau nggak ada dia bablas. Nah, di bawahnya ini ada agen Handoyo. Handoyo ini dia satu jalan sampai ke Banyuwangi ya. Untuk kelasnya dia ada kelas eksekutif dan juga super eksekutif. Untuk, oh ya, ada satu lagi, dia kelasnya suite class. Tapi yang suite class itu tujuannya ke Jogja. Itu dia, ini nomornya 0823 8441 7286, 0819 326 8918. Di loket 21 ya. Nah, ini dia game royal yang kemarin niatnya mau admin naikin, tapi ternyata bisnya nggak jadi jalan, jadi admin dipindah ke Gunung Mulia. Untuk game royal ini dia merupakan masih satu keluarga ya sama Gunung Mulia, cuma ini yang ngelola anaknya. Ini di loket 21 ya, jadi satu dengan Handoyo dan Cahaya Trans. Oh, ini ada Cahaya Trans. Cahaya Trans itu melayani tujuan ke Jogja via Klaten. Ini dia nomor agennya 0852 1740 8218 atau 0819 3267 8118. Kelasnya eksekutif ya, dan juga VIP kelas. Lalu di bagian bawahnya ada pemain lama juga nih, GMS Gajah Mulia Sejahtera. Ini tujuannya Purwantoro, Sukoharjo, Pasitan. Di nomornya 0852 7740 8218. Kelasnya eksekutif. Oke, kita beranjak dulu sebentar ya. Dari sini kita lihat, ini ada bis yang baru masuk. Nah, ini yang admin masuk nih, NPM. Ini dia Sultan Class ya, ini baru masuk dari barat nih, nanti tujuan akhirnya ke Bandung nih kalau nggak salah. Tuh, banyak yang baru turun ya penumpang. Oke, kita bergeser ke loket lagi ya. Jadi kita skip dulu untuk melihat NPM, ternyata itu dia yang VIP ya, bukan yang Sultan Class. Sekarang kita lanjut lagi ke sebelahnya agen PPP. Nah, di sini ada agen Rana Jaya. Rana Jaya ini juga pemain baru juga ya, belum lama, udah beberapa tahun sih, tapi bisa dibilang masih pemain baru. Untuk kelasnya dia eksekutif, dia tujuannya sampai ke Tulungagung Blitar ya, via Madiun. Untuk nomor WhatsApp-nya di
23841-7286. Lalu ini dia jadi satu dengan Mulyo Indah. Ini Mulyo Indah, ini pemain lama yang sekarang udah balik lagi ya, bangkit lagi atau sudah membuka jalurnya lagi, tapi sekarang dengan unit twin premium, dengan yang paling baru itu Scania K410 dan juga Switch Kombi itu sleeper tapi dua seat berjejer jadi satu. Oh, keren banget. Nih dulu Mulyo Indah terkenal dengan double crash-nya ya. Sekarang udah jalan lagi dengan tujuan ke Klaten, Jogja dan juga ke Wonogiri. Nah, itu dia jurusannya. Di nomor WhatsApp-nya kalian pasti banyak yang bertanya ya untuk Mulyo Indah di Pondok Pinang di loket nomor 22, nomor WhatsApp-nya di 0813-1576-0178 atau di 0878-3986-9380. Nah, itu dia. Kelasnya eksekutif, sleeper dan juga Royal Decker. Cakep ya. Kita bergeser di bawah. Ini dia ada agen Muji Jaya, ini jadi satu dengan Rana Jaya. Nah, ini kalau bisa kalian mau naikin Doren juga di sini ya, agennya di loket nomor 22. Di nomornya 0813-1576-0178. Nah, ini artinya pernah naik, itu dari sini. Itu agennya ramah banget. Kalau misalnya ada barang tertinggal itu pun dikembalikan. Pokoknya ini pelayanannya top banget, sesuai dengan harganya lah. Nah, langsung aja ya ke loket nomor 22. Nah, ini jadi satu dengan PO Mawar, Mulyo Indah, Muji Jaya, Rana Jaya. Ini dia untuk Mawar, tujuannya Jakarta Surabaya ya, angkatan sore. Di nomor WA-nya 0813-1576-0178. Untuk Unicorn Indoren ini dia melayani 3 kelas ya, super eksekutif, super top dan juga first class. Oke, kita bergeser ke loket nomor 23. Ini masih sama ya, Indoren juga. Jadi Indoren ini 2 loket, 23 dan 22. Ini jadi satu juga dengan agen Sudiro Tunggajaya atau STJ yang kita kenal. STJ ini melayani keberangkatan pagi, siang dan juga malam hari. Malamnya itu tujuan Solo, angkatan terakhir Sabtu Jagat dan juga Jogja. Oke, langsung aja kalau misalkan kalian mau pesan tiket STJ di 0852-710-8218. Ini ada 3, 0819-3267-8918 atau 0878-3986-9380. Nah, ini Mawar atau Sayang di sini ya, jadi satu. Di sini juga ada agennya Safari dan Maraya, ini angkatan pagi, siang, sore. Nah, itu dari eksekutif dan juga double decker. Seperti juga tujuan Jogja. Di sini juga ada agennya Arimbi, ini jadi satu. Nah, untuk Safari dan Maraya di 0813-1576-0178. Ini recommended banget angkatan paginya, tim pernah naik ya. Eksekutifnya longgar banget, 28 seat. Oke, kita bergeser. Nah, ini ada andalan lagi nih, pemain Sumatera tujuan ke Bukit Tinggi Padang. Ini seperti seperti NPM yang tadi, terus Evastar. Dan juga Sembodo, juga di sini ada juga agen Sembodo ya. Nah, ini nih ANS nih recommended banget nih. Royal class dengan totalnya 30 seat dan juga ada VIP-nya juga. Untuk agennya di nomor loket 24 di 0813-1043-9026 atau di 0821-2544-4202. Ini ada 4 ya, silakan dicatat nomor WhatsApp-nya. Mata Padang Bukit Tinggi. ANS dia agennya sendiri ya, di loket nomor 24. Oke, kita beranjak ke bagian sebelah kirinya lagi. Nah, di sini ada PO Agramas. Ini Agramas nih biasanya angkatan paginya banyak banget ini. Begitu juga dengan angkatan sore dan malamnya. Tujuannya itu Semarang, Patitayu, Bojonegoro, Mas Pati, Magetan, Pekalongan, Jogja, Pacitan. Wah, banyak banget, lengkap pokoknya nih. Sekali berangkat itu pagi aja bisa 7-8 unit, bahkan 10. Itu juga dia ada kelas double decker, ada bis yang double deckernya, tronton yang biasa, eksekutif. Untuk nomor WhatsApp-nya langsung aja di 0852-8114-3800 atau 0813-8680-4937 di loket nomor 25 sebelahnya ANS dan juga Indoren. Nah, ini dia super double decker tuh, mantap ya. Agramas ini juga satu loketnya sendiri nih, di loket nomor 25. Oke, kita bergeser. Nah, di sini ada agen
akhirnya Putra Mulia di loket nomor 26, sih tadinya ada Harapan Jaya juga di sini ya. Sekarang Harapan Jaya di loketnya di luar, di sebelahnya Terminal Pondok Pinang, nanti kita coba kita lihat ya. Selain ada Poharyanto di luar, ada Harapan Jaya dan juga ada Kramat Jati. Lalu ada Pandawa juga di loket luar. Ini dia Mahardika. Ini Mahardika juga pemain baru ya. Ini tujuannya bisa kalian lihat sendiri, Solo Wonogiri sampai Pacitan. Kelas eksekutif di kontak personnya di 0813-1911-6616 atau 0813-1488-776. Ya, kira-kira seperti itu. Kita geser lagi ke bagian paling kirinya lagi. Di sini ada pemain Sumatera juga. Ini juga recommended juga ya. MPM. Ini bukan NPM ya. Ini MPM. Mutia Putri Mulia. Ini tujuannya juga Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh. Ini kurang lebih tujuannya sama seperti ANS, NPM, Epastar. Nah, itu tujuannya sama. Untuk kelasnya juga dia ada 3 kelas ya, Premium, Royal Class, dan hanya ada 2 kelas. Ini dia nomor WhatsApp-nya di 0813-1488-7776 atau 0813-1911-6616 di loket nomor 7 ya. Ini jadi satu dengan loketnya Blue Line atau Blue Star. Untuk Blue Star ini tujuannya Solo, Wonogiri, Madiun, Ponorogo. Nih, langsung aja ke nomor WhatsApp-nya di 0852-8057-9334 atau 0853-1911-6616. Menjadi satu ya, sama ya nomornya. Oke. Ini kelasnya dia ada eksekutif dan juga VIP. Kita bergeser lagi ke bagian sebelah kiri. Nah, ini ada pemain baru nih yang bakal sebentar lagi bakal jalan. Narendra. Dia pemain baru tapi bakal ngeluarin unit andalan di Ultimate Class tuh bisa kan. Jadi kelas eksekutif seat 21 dan juga eksekutif kelas. Tujuannya Jakarta, Ngawi, Mas Pati, Madiun dengan tujuan akhirnya ke Ponorogo. Ini langsung aja ke Redcep ya, nomor WhatsApp agennya di 0812-8722-3028 di loket nomor 28. Ini jadi satu dengan PO Tunggal Dara, pemain legendnya dari Wonogiri di 0813-8466-9166 atau 0813-1588-2022. Ini Tunggal Dara ini recommended juga ya. Sekarang udah bermenah, bisa juga bagus-bagus, gak kalah lah sama pemain-pemain baru ke Wonogiri. Oke, nah ini dia yang Atin bilang, ini ada Sembodo, pemain baru ini dari wisata ya. Semenjak pandemi kemarin, Sembodo sekarang selain melayani wisata juga ada akapnya. Tujuannya itu kurang lebih sama seperti MPM, ANS, NPM, dan Epastar. Itu tujuan akhirnya ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang. Nah, itu dia 30 seat leg pass. Kapalnya juga eksekutif kayak gitu. Bisa kalian lihat di pelayanannya. Pramugara, AC toilet, bed snack. Langsung aja melayani paket dan motor di call centernya 0822-8757-0061 di loket nomor 29. Nah, ini dia Sembodo. Tahu sendiri lah kalau dari wisata ke akap tuh untuk servisnya bagus banget ini. Apalagi yang paling mewah tuh. Yang paling baru kemarin baru keluar ya. Nah, kita bergeser ke ini dia, pemain baru juga. Tapi yang unik yang Pangeran ini dia menggunakan medium bus ya, bis tanggung ibaratnya. Sasisnya Mercedes Benz OF. Kelasnya eksekutif loh, unik. Ini bisa dicoba, silakan dicoba pemain baru ini, Pangeran. Dengan nomor WhatsApp-nya di 0813-1505-9297 atau 0853-6545-932. Ini jadi satu dengan PT Transport ya. Ini nomor WhatsApp-nya 0853-6545-932 di loket 30 paling ujung. Ini jadi satu dengan Family Raya juga ya. Nah, Family Raya tujuan Muara Enim, Payakumbuh, Padang, Bukit Tinggi. Di nomor WhatsApp-nya juga sama, 0813-1505-9297 di loket terakhir 30. Jadi total loket yang ada di Terminal Pondok Pinang ini ada 30 loket ya. Tadi udah admin review satu-satu, silakan kalian catat mau naik PO apa, itu menyesuaikan selera kalian. Sekarang itu zamannya sudah berkembang sangat jauh ya, pelayanan juga sekarang yang nggak bisa ngikutin perkembangan itu bakal ketinggalan. Sekarang tuh makin inilah, makin banyak pilihan kalau kalian mau kemana-mana. Oke, sekarang nanti kita lihat yuk yang di luar itu ada PO apa.
di luar Terminal Pondok Pinang. Untuk yang Terminal Pondok Pinang kita sudahi dulu ya. Kita lanjut ke bagian luar dari Terminal Pondok Pinang. Ya, ini di bagian depan dari Terminal Pondok Pinang ya. Ini Terminal Pondok Pinangnya, dan ini di bagian depannya ini ada kantor perwakilan, maksudnya agen keberangkatan dari PO Kramat Jati ya, dengan tujuan Jawa Bali Sumatera. Posisinya ada di seberang dari Terminal Pondok Pinang. Untuk nomornya itu kalian bisa WhatsApp atau telepon di nomor agennya itu di 021 26 996, atau di 021 26 93 000. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk Kramat Jati ini dia selain melayani AKAP, dia juga melayani wisata dan juga melayani pengiriman paket atau KDP, Kramat Jati Paket Kilat. Oke, kita beranjak lagi ke tempat lainnya. Nggak jauh dari sini, karena di situ sebelah sana itu ada loketnya Harapan Jaya dan juga Poharianto. Yuk, sudah di sebelah kanan dari Terminal Pondok Pinang ya. Untuk loketnya Harapan Jaya, di sebelahnya warung dekat Terminal Pondok Pinang. Nah, itu dia warungnya. Ini dia Harapan Jaya dengan tujuan Jakarta Madiun Malang Tulungagung Blitar. Langsung aja di WhatsAppnya 0858 1770 3075, atau 0813 1818 4488. Nah, itu dia nomor agennya. Langsung aja, karena sekarang udah nggak ada loketnya di dalam, sekarang dia pindah ke luar. Lalu di bagian sebelah kanannya lagi itu ada PO Haryanto. Nah, ini dia nih. Nah, ini loketnya PO Haryanto, sebelahnya JNT ya. Ini melayani keberangkatan pagi, siang, dan juga sore hari. Nah, itu dia. Untuk kalau misalnya kalian mau naik dari luar nih, bisa dari sini. Untuk nomornya di 0853 2527 5872. Itu ada 4, silahkan bisa catat. Tapin zoom. Zoom, 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 zoom. Nah, itu ya, nampak jelas. Oke, silahkan dicatat. Kita beranjak lagi ke tempat yang di depannya. Di bagian sebelah sana itu ada loketnya Pandawa 87. Jadi Pandawa itu sekarang udah nggak di Terminal Pondok Pinang, tapi di luar. Oke, kita langsung sarah. Nah, untuk loket Pandawa ini arahnya ke utara ya. Setelah Terminal Pondok Pinang itu sekitar 100 meter. Nggak nyampe deh 100 meter. Di lokasi itu sebelum dari Indomaret, ini jadi satu dengan Car Wash. Nah, ini Car Wash. Nah, ini dia loketnya Pandawa 87. Ini sekarang Mas Mumu yang megang nih. Kelasnya dia ada eksekutif, super eksekutif, dan juga sleeper. Dengan tujuan terjauhnya itu ke Banyuwangi ya. Nah, ini langsung nomor WhatsApp-nya di 0821 3003 8487. Ini nomor WhatsApp-nya. Oke. Sekarang itu posisinya sudah nggak di dalam. Nah, itu juga ada juga, sama juga. Pokoknya dia jadi satu dengan Masakan Padang. Sekitar berapa ya, 50 meter atau 80 meter ya dari Pondok Pinang. Nah, itu Pondok Pinang ada di sebelah sana. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk keliputan informasi nomor telepon dan lokasi agen-agen di Terminal Pondok Pinang, semoga bermanfaat. Untuk terima kasih bagi teman-teman yang udah request kemarin ikutan voting perihal informasi nomor loket dan agen di terminal-terminal. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di liputan loket selanjutnya. Mungkin yang selanjutnya itu admin bakal ke Terminal Poris, karena itu yang nomor 2 Poris yang banyak yang request ya. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat. Apabila liputan ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan di subscribe. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.